alasan tiap pagi ngalangkung ke jalan Mekar Puspita. Jadi di komplek jalan ini menghubungkan antara Cibaduyut Mekar Puspita. Nanti jalan ini akan tembus ke Soekarno-Hatta. Nah, setiap pagi kalau lewat jalannya Mekar Puspita ini nih, ada salah satunya yang patut dicoba, nasi kuning Mugen, si Mugen, nasi kuning dan nasi uduk tiap pagi ada di sini. Jadi silakan mampir karena memang harganya tidak mahal dan enak. Jadi tiap pagi ada di sini. Nih, saya kebetulan lagi makan, menunya seperti ini, harganya hanya Rp6.000. Nah, ini si A-nya, menu-menunya komplit. Ah, tita busa beraha, bukan, nak? Setengah genep, kok. Setengah genepnya, unggal dinternya. Oh, hai, minggon mah, tuh ayahnya? Minggon ayah. Oh, minggon ayah. Senin libur, jadi setiap setengah genep, enjing-enjing atau standby di posisi nah di jalan dia. Jadi pangawasna mung genep rebu, insya Allah tidak bikin kantong kita bobol ya. Ekonomis dan ada tambahannya banyak komplit. Ada bala-bala, silahkan, silahkan. Nah, pokoknya paminung ngalangkung kadieu mamangga we dicobi kadieu. Margi abdi sababaraha kali ngalangkung unggal dinten oge terus aya. Si Akang Gojek enaknya Kang ya, mantap lah pokoknya mah. Ya ini di Mekar Puspita, jalan iya baraya anu menghubungkan Soekarno Hatta sareng potong Cibaduyut, perumahan naon ieu teh nya, perumahan Singgasana. Tah Singgasana Pradana ya, di Singgasana Prabana ada jalan motong anu menghubungkan yang jalan ke Puspita Sari menghubungkan ke Soekarno Hatta. Ya. Nah, insya Allah ya. Simugen ya, baraya Simugen. Simugen di Mekar Puspita tiap unggal enjing-enjing kecuali hari Senin libur, Minggu tetap buka. Mari Minggu di dia posisinya lah langkung rame, ayah pasar kaget di sepanjang jalan ieu mangga oge dongkap kasadayana baraya. Tuh. Jalan luas di pemukiman Singgah Pradana itu gratis. Huh? Karena like, comment, subscribe itu gratis, maka subscribe lah. Ya, tapi kita tidak boleh mengemis, Mas. Huh? Iya, Pak. Tidak boleh meminta-minta. Harga diri, Pak. Harga diri, yaitu prestige of Raja BBB. Huh? Tapi saya tidak minta subscribe. Huh? Subscribe itu gratis. Huh? Anu menghubungkan tembus Pak Soekarno Hatta. Sehingga sana jalan Puspita Sari setiap hari si Ana ayah di dianya. Nasi kuning dan nasi uduk Simugen. Simugen. Rawas bersih tempatnya. Insya Allah. Ya. Siang biasa mah. Tabu setengah genep. Duri kata bu seberaha. Sampai tabu salapan. Duri kata bu salapanan atau standby di dia. Ya. Jadi menunya komplit. Nasi kuning, nasi uduk dan lain sebagainya. Di jalan Mekar Puspita. Jadi Gojek siapapun yang mau kontrol, yang mau kerja, ya komplit lah menunya, silakan memilih. Harganya ekonomis, tidak bikin kantong dobol ya, yang bikin perut kita kenyang dan bergizi. Simugen.
kembali lagi di jalannya ini di komplek perumahan Singa Padana. Di sana ada sekolah juga dari sekolah Kristen apa ya namanya, saya lupa. Dari sini Manggas ada enak baraya nupas lewat ke jalan dia panggo nyobian nasi kuning nasi uduk si mugen ya pangawasna teu awis mangga darongkap insyaallah sehat bersih halal terbiji ya hatur nuhun baraya sadayana ya mangga setiap hari ditabu satengah genep dugi ka tabu salapanan si anak atau standby sama si teteh di dieu. Masalah meraya atau hilap, like, komen, subscribe-nya, dan balas. Nah, namina si Mugen di sebelah kanan posisinya. Kuning dan nasi uduk si Mugen buka dari jam 5:30 pagi sampai jam 9 pagi kecuali hari Senin tidak jualan, jadi Minggu tetap jualan dari jam 5:30 sampai jam 9 pagi. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.